goloknya Joko kemarin itu ketul, tidak tajam. Tapi kalau pisau ini sahabatku, ini sangat tajam sekali. Oke, dulur, selamat malam, ge. Akhirnya Gus Alek atau Mbah Londong membongkar rahasia ilmu kebal milik Samsudin. Nah, ya kan? Kalau saya kan jelas Mbah Londong, saya praktisi debus. Kalau praktisi debus itu ada tekniknya, ada triknya. Yang mengatakan kebal kan mereka. Kalau saya kan namanya pemain sulap, pemain debus ya teknik. Kenapa dikatakan ilmu kebal? Nah, gitu loh. Saya terima kasih buat Mbak Londong karena sudah membongkar rahasia ilmu kebal milik Gus Samsudin Blitar ya. Jadi gitu nggih, Mbak Londong. Terima kasih nggih karena mengundang saya itu karena apa? Saya pintar main golok dan pintar main teknik. Kalau yang mengatakan kebal berarti dia yang salah. Gitu. Kita simak videonya. Let's go. Tapi kalau goloknya Joko kemarin itu ketul, tidak tajam. Tapi kalau pisau ini sahabatku, ini sangat tajam sekali. Sangat tajam. Dan tidak bisa dibuat mainan seperti punyanya Joko Marit. Tapi kalau kayak gini ya, ini kan asli. Tidak apa-apa ya kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau punyanya Joko Aren, diginikan, ya mungkin, ya, mungkin ya tembus, bocor, ya. Tapi kalau ini tajam sekali, bukan mainan, bukan abal-abal. Makanya, jangan syukur-syukur bikin mainan seperti itu. Kalau memang tajam seperti ini, ayolah, gak apa-apa, ayo kita adu. Kalau benar-benar kebal, ayo, masuk. Nah itu tadi dulur, teknik golok kebal. Tapi kalau saya pribadi itu adalah permainan debus karena saya pemainnya, saya pemain debusnya. Jadi benar apa yang dikatakan Mbah Klundung atau Gus Alek, goloknya memang golok tumpul yang saya pakai. Tapi yang mengatakan ilmu kebal kan mereka, bukan saya. Kalau saya praktisi debus berarti ada tekniknya dan ada caranya. Mengundang saya kan untuk praktek golok, bukan praktek kebal. Dia yang mengatakan kebal kan. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Mbah Londong yang sudah membongkar rahasia trik ilmu kebalnya Gus Samsudin. Tapi memang benar Mbah Londong ya, karena itu memang golok teknik, ada triknya, ada caranya. Goloknya sudah ada asah, sudah di amplas ketajamannya. Karena itu yang mengatakan kebal berarti kan mereka yang salah. Kalau saya kan jelas saya pemain, bukan praktek kebal, ya kan? Oke, supaya Anda lancar, otaknya cerdas, oke, berpikir dengan logis, karena apa yang saya tampilkan itu adalah teknik dan trik. Ya, bukan ilmu kebal sebenarnya, tapi itu adalah permainan. Terima kasih ya, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.